Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, XCOM Service, di mana kami dapat servisan laptop 3, ya. Yang satu ini tipenya netbook Acer One, satunya lagi ini Asus, satunya lagi juga Asus notebook ini. Oke, di sini kami akan memberikan tutorial gimana caranya servis laptop kecil ini, ya, netbook ini, ya, netbook Acer One. Nah, gak tahu ini rusaknya apa. Ini kayaknya kalau sepintas saya lihat ini dimasalah di keyboardnya. Jadi ini nanti akan saya tahu caranya mudah untuk mengganti keyboard, ya. Oke, kita mulai saja dengan mengganti keyboardnya, ya. Oke, di sini kita mulai ganti keyboardnya, ya. Di sini memang sudah kami periksa, ternyata banyak tombol yang tidak fungsi. Tombol kontrol lebih besar tanda tanya, ini ada banyak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 16 tombol. Jadi kalau kita servis ya terlalu banyak makan waktu, mendingan kita ganti yang baru saja. Nah, di sini caranya buka keyboard ini, kita lihat belakangnya, ternyata nggak ada baut untuk keyboardnya, ya. Jadi bukanya dari depan. Nah, di sini ada pengaitnya, di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, caranya yaitu kita pakai obeng yang kecil, obeng jam aloji. Satu lagi, ini biasanya untuk buka casing keyboard supaya enggak rusak casingnya atau beset-beset bocel. Kita mulai dari pengajang tengah, kita dorong pelan-pelan sambil dibantu dengan tangan. Oke, kita masukin ini supaya enggak masuk lagi dalam. Ini langsung kita tarik dan langsung juga bisa. Oke, ya, kita tarik ke depan. Nah, kita lepas kabel fleksibelnya yang ke mainboard, kita buka soketnya dengan menarik elu ke atas ini. Tinggal kita lepas. Oke, sudah terlepaslah keyboard yang rusak. Kita ganti yang baru. Nah, ini keyboard yang rusak, ini yang baru. Otomatis kita cari yang tipenya yang sama. Harganya ini sekitar 100 sampai 150 tergantung tokonya, ya. Oke, kita pasang kabel fleksibelnya. Pelan-pelan. Sudah dirasa masuk kabelnya, kita kunci dengan soketnya dengan mendorongnya.
pakai jari kuku. Oke, sudah bisa. Sudah masuk. Masukkan di sini dari dalam. Masukkannya mudah sekali, tinggal menekan. Ya. Maka pengaitnya akan secara otomatis mengunci sendiri. Oke. Sudah bisa. Nah. Jadi tanpa membongkar casing belakang pun enggak perlu, cuman ganti keyboard aja. Cuma 5 menit cara menggantinya. Kita coba, kita tes, kita nyalakan. Wow, ternyata Windows XP ya, masih XP. Kita tunggu loading Windows-nya. Ya, lumayan agak lemot ya ini ya. Coba kita ambil. Sekarang kita akan mengecek keyboard tersebut ya, ada softwarenya juga, kita pakai software pengetikan juga bisa, kayak Microsoft Word itu juga bisa. Kita coba, ini ada software untuk keyboard test. Kita masuk, softwarenya ada di flash disk. Di sini keyboard. Oke. Oke, ini. Nah, ini dia. Kita coba tes mulai dari sini. Escape. Oke, kalau kita tekan hitam, lepas coklat. Oke, kita tes semua.
pakai tombol function. Ternyata berfungsi semua. Oke, berarti kita sudah selesai. Kita tinggal tutup aja. Oke. Oke, demikianlah caranya mudah mengganti keyboard netbook Acer One. Jadi kalau rekan-rekan mau mengganti sendiri, bisa menggantinya dengan mudah tanpa pergi ke service yang mungkin jaraknya jauh atau gimana, dan mungkin juga ongkosnya mahal. Bisa juga ke kami, ke XCOM Service, di mana ongkos servisnya ya murah, ya seadanya. Oke, ini sudah bisa, satu netbook sudah bisa, tinggal dua netbook. Kita akan jumpa lagi dengan tutorial berikutnya. Belum tahu ini kerusakannya apa, nanti kita cek dulu. Oke, saat ini demikian aja, kita jumpa lagi dengan video yang lain, dengan tutorial yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.